Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kedatangan Ibu Nancy. Saya mau welcome Ibu Nancy, Nancy Sanger yang akan memimpin puji-pujian dan sharing, akan menyatakan kasihnya. Saya juga akan juga mau welcome Ibu Rosa dan juga Ibu Meske. Tante Yeti, satu. Fritz juga. Nah, ini satu tim yang datang di tempat ICC yang dalam Indonesia, Ibu Nancy dan Ibu Rosa, ya. Ibu Meske ini suaminya adalah Reverend Robert Hockley dari Christian Island United Church, right? Ya. Kemarin saya ada ikut konser datang ke di Mississauga, Ibu Nancy ada menyatakan memberikan gospel song concert. Itu juga ada dari jemaat-jemaat yang lain juga. Dan satu hal yang saya lihat dari Ibu Nancy ini, kemarin saya kaget ada orang Jepang di situ. Ternyata orang Jepang itu, katanya Ibu Nancy ketemu di jalan, sebenarnya ketemu di mana gitu. Ternyata di CN Tower. Ibu Nancy ini very evangelist. Orang Jepang itu bukan orang Kristen ya Bu ya, tapi diajak untuk sama-sama main, tapi mainnya nyanyi Jepang ya. Tapi saya melihat hati Ibu Nancy yang di mana-mana bisa menyampaikan atau sharing, bisa menyatakan kasih. Makanya Ibu Nancy sekarang akan menyampaikan sharing firman Tuhan dan juga puji-pujian. Silakan Ibu Nancy, nanti Ibu cerita lagi. Terima kasih Fritz. Terima kasih, thank you for Pastor Kurniawan and Ibu, and thank you for this. I can give my testimony, and I will give some words of God. Tuhan baik, God is good. Amin. Shalom semuanya. How are you? How are you? I'm so blessed. How are you? I'm so blessed. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Suami saya memang pendeta, saya evangelis. Saya gak mau mendahulukan suami saya. Jadi saya istri yang ya harus tunduk sama suami. But thanks God, suami saya kasih izin saya kemari. Sebetulnya saya kemari itu terus terang Pak Kurniawan, saya tuh mau jalan-jalan. Saya tuh mau holiday, boleh dong hamba Tuhan holiday. Dan Meske arrange semua, dan terima kasih banyak untuk ICC. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan kita, awesome God. Thank you juga for Ibu Yeti dan Sandra. They are here. Dia yang saya tinggal tempatnya. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Thank you Jesus for your kindness, for your mercy, and for your grace. Gak ada lain. Hidup ini hanya untuk melayani. Memang hidup by process. Ada aja proses. Mungkin gak di keluarga kita, mungkin di ipar kita, atau mungkin di teman-teman kita. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus tetap bisa bersyukur. Amin? Bisa, thank you Lord for all of you've done untuk hidup kita. Satu pujian, thank you for Fritz, karena saya ketemunya di jauh. Di Christian Island. Jadi saya kenal Fritz itu bukan di kota besar, saya ketemunya di pulau yang mana naik ferry itu 30 menit. Dan windy, angin, semua teman saya gak kuat. Saya bilang harus kuat. Ada angin, ada badai, ada apa, harus kuat. Amin. Saya kenakan satu pujian dulu ya. Oh, that's shit.
Pakai kacamata dulu Pak, karena kurang tidur, jet lag. Still jet lag, aduh. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya kau hebat bagiku. Kita ada di sini. By your grace, Lord Jesus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu Oh,
Hosanna, let our King be lifted up. Ooh, we worship you. We worship you, oh God. Hallelujah. Oh yes, Lord. This is our life, Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, tetap menyembahmu. Ayo, dari kasihmu, oh, oh, oh. Kalau ku hidup bagimu, mataku, mataku tetap, tetap memandangmu, dunia. Menjauhkanku dari kasihmu, oh, oh, oh. Dunia yes dari kasihmu, oh, 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 oh. Dunia tak bisa menjauhkan. Kasihmu Yesus, kasihmu Yesus. Thank you for your love, Jesus. Itulah pernyataan kami Bapa pagi hari ini, bahwa hidup kami mau menyenangkan Engkau. Amin, saudara. Mungkin saudara banyak berkat. Selalu kita katakan banyak berkat, amin. Tetapi di samping itu, kita harus memiliki godly treasure, adalah harta surgawi itu, amin. Membunuh iman kita nomor satu adalah apa yang disebut dengan wrong expectation. Kecewa karena tidak mendapatkan apa-apa yang kita harapkan. Itu sering ada di dalam pikiran manusia. Akhirnya kita kehilangan janji Allah. Karena kita mengexpectation-nya itu bukan dari Tuhan. Kita minta dengan kehendak kita. God expectation or human expectation. Kita percaya bahwa Yesus kita adalah Jehovah Rohi. Dia adalah gembala kita. Itu dulu. Kalau kita percaya bahwa Yesus Tuhan, Yesus gembala kita, ya. Memang di sini ada gembala sidang, gembala gereja kita, Pastor Cornel. But di Mazmur 23 dia gembala kita yang baik. Amin. Sering kita yang enggak baik, domba-dombanya yang sering enggak baik. Artinya gini, kita keluar daripada expectation-nya Tuhan. Bagaimana kita suka membungkus ekspektasi kita begitu kelihatannya rohani, kudus, look good, look okay. Sebetulnya gak berbeda dan tetap duniawi itu. Kita ingat pandangan Petrus pertama dan kedua adalah wrong expectation, disebabkan karena kita tidak tahu atau tidak mengenal siapa sebenarnya Yesus kita. You can come to the church every week, tapi kita perlu pengenalan. Kristus merubah wawasan kita. So kita harap pagi hari ini full Christ in here. Itu dulu. Jangan memaksa kehendak kita. Amin, saudara. Mungkin kita mau minta sesuatu tapi belum dapat. Saya punya teman di sini, Ibu Ros,
anaknya udah 4 tahun menikah, belum ada anak, tapi berusaha. Apa tuh namanya? Di tabung, bayi tabung. Saya bilang nomor satu kan Tuhan dulu, biar Tuhan ikut campur, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Sering kan kita sakit, huyu, obat mana obat, ayo cari dokter. Berubah pagi hari ini. Mau menyerahkan hati Tuhan artinya apa? Nomor satu kan Tuhan di dalam setiap hal. Emang gila, crazy. Saya tuh belajar banyak dari firman Tuhan ini karena saya belajar dari Daud. Ya, pasti Bapak Ibu di sini saya lihat wajah-wajahnya rajin baca Alkitab. Haleluya. Siapa yang rajin baca Alkitab? Ayo ICC. Ayo. Harus. Bukan saya mau sok gitu di sini. Saya banyak pengalaman dengan Tuhan. Meska tahu banget siapa saya 35 tahun, 35 years. She's my good friend. I know her. Kekurangan, kelebihan, saya tahu. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, kita gak salah jalan, saudara. Ya, Bapak Ibu. Dan apa ekspektasi kita beribadah untuk diberkati? Untuk disembuhkan, untuk doa kita dijawab dan lain-lain, atau apa ekspektasi untuk orang yang mau menikah? Asyik, udah menikah gue bisa pulang pagi. Sudah kawin pengen pulang menikmati seks tanpa berbuat dosa, tapi buru-buru kawin punya ekspektasinya lain karena pengen free. Nah itu udah salah. Kalau kita mau kawin juga punya ekspektasi, kita mau hidup bahagia, punya keturunan ilahi, itu dia. Atau kita juga, udah gak jalan sendiri, udah ada temennya. Itu hanya keinginan semata-mata, keinginan daging. Firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 12, berdua lebih kuat dalam memenangi tantangan dan menghadapi pergumulan. Betul. Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama mereka. Nah, Petrus pernah mempunyai ekspektasi yang salah mengenai Kristus. Jangan salah, saudara, murid Yesus. Dia berharap Yesus akan menjadi raja orang Yahudi dan memerintah, dan dia akan memerintah bersama Yesus. Kenapa ekspektasi yang benar sangat penting? Why? Karena suatu waktu akan tiba di mana ibadah kita tidak akan mudah lagi. Saya mau mengajak kita buka ayat dulu ya. Di Yohanes 17. Mari, saudara bawa Alkitab. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Luar biasa. Itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita murid-muridnya gak? Iya kan? Pentingnya apa, saudara? Waduh, saya mungkin gak bisa nih kayak begitu. Harus bisa. Amin. Harus bisa. Saudara ada di sini, di Kanada, jauh dari Indo. Saudara ada di Toronto, di mana Mississauga, ada di Aurora. Itu semuanya karena apa? Penyertaan Tuhan. Saudara mungkin ingin hidup yang lebih nyaman, lebih ini. Oh, itu pilihan kita, boleh. Tetapi ekspektasi pikiran kita itu harus nomor satu Tuhan. Godly treasure, itulah harta kita, ya, deposito kita di surga. Mau gak, saudara? Mau kan? Saudara punya anak cucu perkasa di bumi, firman Tuhan. Kalau kita hidupnya benar. Yakobus dan Yohanes berharap memerintah di samping kiri kanan Yesus. Tapi Yesus kata pemerintahan manusia dan pemerintahan Allah itu berbeda. Sangat berbeda. Kita punya pemerintahan di dunia ini dengan nanti di surga itu beda. Sehingga siap yang mau menjadi terbesar harus menjadi pelayan. Hamba Tuhan. Gak usah saudara punya
predikat sebagai MDiv, STH, MTH, tapi saudara melayani Tuhan. Seperti tadi Bapak bilang, saya tangkap itu anak Jepang di pinggir jalan, itu sudah menjadi berkat. Saya gak tahu dia siapa. Saya peluk dia. Saya gak tahu dia agamanya apa. I don't care. Saya care karena saya punya compassion yang Tuhan ajarkan. Ekspektasi kita itu bahwa we give love. Oh, dia bukan orang Chinese, gue gak mau bergaul sama dia. Dia orang ini, orang hitam. Mana tadi itu Papua tadi. Itu, gak usah gini. Please, 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 saudara. Kita diciptakan Tuhan itu serupa dengan gambarnya. Amin. Jadi kita gak ada yang bisa, ah hidung gue mancung, hidungnya dia pesek, mata gue belok, dia sipit. No, 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 no. Itu wrong ekspektasi kita. Kita harus berubah. Di Kolose 2:3 mengatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta dan hikmat. Baca yuk, kita ke Kolose ya. Kolose 2 ayat 3. Mari kita baca 1, 2, 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal bahasa rahasia Allah, yaitu Kristus. Again and again. Banyak orang mencari Kristus karena mencari, mengejar berkatnya. Banyak itu. Di sini gak ada Bapak Ibu. Di Indonesia banyak. Datang ke Tuhan hari Minggu, cepetan, cepetan. Ayo, yuk. Ibu-ibu makeup. Waduh, alis. Ya, pasang bulu mata lah. Blush on ini. Boleh-boleh aja Ibu, kita dandan. Perlu itu buat suami kita ya. Juga buat Tuhan. Oh, dia lihat cakep banget nih si Ling Ling. Si apa? Ling Ling. Tapi the first thing, ekspektasi kita adalah kita make up rohani kita. Amin. Kita make up rohani kita. Apa gunanya kita make up kita punya muka, tapi our spirit itu gak tahu kemana. Sayang. Biar pagi hari ini kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Full of Christ di sini. Saya, pastor, kalau mau keinginan lagi, maunya telepon ke Jakarta terus. Gimana suami, anak, mantu, cucu. Aduh, Roh Kudus bilang, udah jauh-jauh loh, bolak-balik telepon, stres loh, dengerin segala macem. No, I'm the first, seek you Lord. Nanti Tuhan yang atur. Itu dulu. Saya punya anak udah nunggu saya nih. Karena dia mesti melahirkan. Dia tahu kalau saya gak mau diganggu. Dia cuma sekali, ma, I wait for you. Mau sesar, mau normal, I wait for you. Waiting the first is God. Oh, oke. Pasti mama ngomongnya itu. Saya ajak anak saya untuk number one, selalu Tuhan. Pembantu saya, ipar saya, adik-adik saya. Jadi hidup kita tuh gak kecewa, amin. Kecewa, oh Tuhan kok saya begini, oh Tuhan. Tuhan bilang, saya udah kasih jalan, saya udah kasih kesempatan, saya udah kasih firman. Kenapa lu gak mau buka, lu gak mau belajar? So life is about learning, amin. Learning. Saudara mau naik pangkat, mau naik apa, dimanapun mesti belajar. Dalam Tuhan pun demikian. Sehingga kita tidak kecewa di dalam kita sebagai orang Kristen. Katakan, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Bapak-bapak, I'm so blessed. Nah, bapak-bapak gak boleh gengsi ya. Suami saya orang Batak, Bapak Ibu. Orang Batak sama kayak orang Yahudi. Orangnya keras. Tetapi sudah dalam Tuhan lembut. Ya. Yeah. Di sini ada orang Batak. Sini ada orang Batak? Ada? Enggak ada. Cuma satu ya. Saya, bapak saya orang Chinese, Jawa. Ibu saya orang Manado. Bapak saya keturunan Tiongkok sono. Ya. Yeah. Hong Kong, ibu saya keturunan Yahudi.
opa saya. Jadi mix. Jadi modelnya kayak gini, Pak. Saya dari kecil saya gak diajar gereja Kristen, gak sama sekali. Saya sekolah di Katolik sampai SMP. Saya gak diajar, karena ibu saya show. Mungkin masih ingat zaman dulu ya, Norma Sanger, si Gembala Sapi. Ah, nyanyi bisa 7-8 bahasa. Pinter banget ya memang. Pokoknya kalau ada acara di istana nomor satu dia, gak pakai mic. Jadi kalau ada piano aja, udah piano sama dia nyanyi aja, sama ibu negara dulu, ibu Tin. Dan hidup kami sangat sangat dunia, duniawi banget. Kita gak pernah kenal kasih, lulu gue. Tapi di mana tante saya bertobat pada tahun 70-an dan akhirnya Sandra Sanger, Franza Romes, ada Banu Hutu, terus banyak sekali deh artis dulu. Ya, yeah. Lupa Lopesi, terus Yona Suisa, banyak sekali. Lewat dialah saya bertobat, saudara. Lewat tante saya ini yang sombong, pemabok, perokok berat. Kalau lihat kita tuh matanya cuma ujung aja. Gak mau matanya gitu. Hai. Enggak. Dia kalau hai. Cuman ujung mata. Memang. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. He's alive. Lewat dialah saya bertobat. Dengan lagunya. Dia jamah. Dia jamah. Segera. Jamah, aku jadi baru. 35 tahun aku melayani. Dan aku tidak pernah takut. Pastor Kurniawan, jangan takut. Melayani Tuhan adalah suatu kebahagiaan yang besar. Ya, Bapak Ibu bisa menjadi usher, diakon, semua itu melayani Tuhan. Saya angkat-angkat kursi, lap-lap meja, saya kerjakan buat Tuhan. Saya mencari yang tadi bilang, kekekalan aja. Kekekalan itu penting, saudara. Saudara punya uang, saudara punya rumah, saudara. Tapi saudara gak tahu kemana nantinya. Karena Tuhan janjikan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Amin. Ada pujian, mungkin Bapak Ibu tahu, tahun 85, segala puji syukur. Itu saya pertama nyanyikan itu. Tuhan, come on. Sebab dia yang layak dipuja. Oh, kami. Mana soraknya? Tinggikan namamu. Hallelujah.
paus kiri kanan. Jesus bless you. Ayo, ayo, ayo. Say, keluar dari mulut kita. Silahkan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Saya bacakan saja. Di Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Here I bow. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I be but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever, yours. There is a king who bore the scars of healing, amen. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. Sama-sama. Cari yang kekekal aja tuh saudara. Kita boleh mencari
makan, ya, usaha itu perlu, ya. Tapi the first thing, kita harus mencari dulu kerajaan Allah. Amin. Di Matius 9:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan hanya melulu mengenai materi, makanan dan minuman, melainkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan kuasa. Roma 14 ayat 17 dan 1 Korintus 4 ayat 20. Berkat-berkat inilah yang Allah ingin kita mengerti. Ya, karena berkat materi, makan dan minuman, kalau saja kita sudah mengetahui, mengerti dan memahami prinsip ini, maka kita akan sampai kepada suatu pengertian yang disebut dengan upah, reward. Kekalahan itu Tuhan Yesus memberkati kita. Jesus also have wish but not expectation because he knows God's plan is a greater. Amen. God plans for all of us. Jangan takut. Saya datang dari jauh naik pesawat, come to visit saudara kita, ya, anak Ibu Yeti, Sandra, Aurora, and Ibu Meska ada di Christian Island sono. I don't know mana, bisa ketemu Pastor Kurniawan. Dan Ibu, tepuk tangan bagi Tuhan. Dan ketemu juga all my family ICC. And ini suatu kehormatan bagi saya. Karena saya belum kenal Pak Kurniawan. Kenalnya tadi malam, tapi I'm so blessed. Saya punya saudara di ICC. Tapi maaf, pemusik saya bawa ini bukan karena saya mau, karena udah tahu waktu di seberang laut, pulau laut itu sama saya melulu. Jadi memang biar gak usah latihan, karena saya pulang malam tadi, ya, brother, boys to men. Keren, Mbak Liz, thank you. Kita harus saling menghargai, saling merespek, ya. Jangan mentang-mentang dia udah tua, kita diemin aja, gak boleh. Atau dia muda, kita kecilin, ah lu anak kecil lu kemarin sore. No, 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 no. Kita harus belajar respect to each other. Ya, respect to my pembantu. Sampai dia baptis terima Yesus. Saya punya adik, stepsister, 35, dia Muslim. 35 tahun dia melihat hidup saya. Dan tahun lalu dia baptis terima Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Gak ada yang hebat, saudara. Kalau kita mau ikuti Tuhan aja, samping kiri kanan kita dia bisa bertobat. Samping depan belakang kita bisa, siapa sih itu? Sometimes kita tuh pikir, aduh, ini orang lama banget sih bertobat-tobatnya. Gak usah pikirin, itu urusan Tuhan. Amin. Yang penting kita mau dulu bertobat gak? Bagaimana saya mau bawa suami saya, keluarga saya, Batak-Batak ini untuk mengenal Yesus? Kalau ngelihat kita aja juga perempuan, sono loh, ya Kak Ros ya? Orang Batak kan begitu kan? Kita kan perempuan tuh disuruh minggir sono, sebelah sana. Tapi saya berdoa, sambil berdoa, one day Lord, engkau akan tangkap mereka. Engkau akan rebut. Itu aja sambil, kita kalau kesel-kesel di mana-mana pasti ada. Tapi belajarlah kita untuk buang kesel-kesel deh, marah-marah, komplain-komplain. Capek di sini. Sehingga kita jadi tambah hari tambah tua, tambah capek, tambah merosot. Ayo, kita belajar untuk, saya gak punya orang tua, Bapak Ibu, saya gak punya mami, saya anak paling tua. So I must be strong in God. Harus menjadi garam, menjadi cahaya buat mereka. Apalagi saya di tengah-tengah teman artis yang gak kenal Yesus, yang Muslim. I don't care. Aku datang, hey sister, apa kabar? I love you. Oh, God bless you. Apaan sih lo? Apaan sih lo? Enggak, God bless you. Tapi kalau ditanya, tuh artinya Tuhan memberkati. Ngikut di WA. God bless you, God bless you. Lama-lama, tek. Jesus bless you. Ikut lagi. Dia gak usah dia masuk gereja, tapi dia udah bisa mengatakan bahwa Jesus bless you juga, Nen.
Itu simpel kok, saudara. Ya, ibu-ibu jadi tiang doa, sabar sama suami kita yang cerewet, suami kita yang banyak maunya, makin tua makin banyak maunya, ya. Sabar ibu-ibu, biarin deh, kita jangan gak usah bales deh. Dia mau apa ikutin aja, nih air panas, nih handuk, nih TV, nih chargerin HP, ikutin aja. Kita gak tahu berapa lama kita hidup, amin. Mungkin besok, mungkin lusa. Saya diajak sama teman saya Sandra ke pesta orang bule di Burlington minggu lalu. Terus saya kan ikut aja, namanya saya tinggal rumah dia. Udah pergi dah ke pesta orang bule, bakar babi segede begini, babi gede banget kayak anak kuda. So mulai musik, acara musik, ini Mesko nyanyi. Gimana sih mau nyanyi, itu bandnya rock, udah pakai celana ketat segini. Saya suruh nyanyi di mana? Masa gue suruh nyanyi Amazing Grace, nyanyi Haleluya, ntar kabur dong. Nyanyi. Akhirnya saya nyanyi Elvis Presley, Pak, yang zaman dulu dia bisa ngiringin. Udah. Nah di situ, tapi tadi malam yang dua datang kan ke acara konser kita, mereka orang dunia. Tapi when we give love, when we share about love, kita baik gitu, itu very easy, tau gak saudara? Tapi kalau kita sama-sama jutek, lu siapa? Udah, hilang itu kemuliaan Tuhan. And then saya pergi ke Niagara Falls. Di situ kita nginep. Tiba-tiba malam-malam Sandra berteriak, wah! Udah kalah deh penyanyi. Saya bilang, kenapa Sandra? Kamu orangnya kalem begini kok tiba-tiba berteriak, screaming. Saya peluk dong, Pak. Ibunya gak mau peluk, saya takut juga ibunya. Saya peluk. Saya bilang, kenapa? Sampai dia pencet tangan saya. Sebab itu Tuhan, tangan gue patah deh ini. Udah, gak taunya dia dapat kabar bahwa yang punya rumah itu ditembak sama suaminya dan meninggal. Nah, suaminya itu detektif, istrinya itu 911. Udah no love, sampai nembak. Sedih dia karena sahabatnya. Pada bulan Februari mau ke Indonesia, 10 orang. Sih, karena dendam, kesel, marah, itu bisa tung. Gak usah pakai senjata, pakai perkataan pun kita bisa membunuh. Mungkin kita emosi, ayu. Saya belajar terus tiap hari saudara untuk penguasaan diri. Pengen dong belanja di sini. Pengen dong Pak Kurniawan ibu beli ini, beli itu, beli ini. Tapi koper bagaimana? Koper udah overweight. Akhirnya kan kita susah kan. Ini saya bilang sama ibu-ibu ini, belanja tiap hari mulu, aduh Tuhan tolong deh. Udah gak bisa diresleting, beli lagi satu, mau beli lagi. Terus ya saya pasti help her, tapi kan it's not untuk overweight. Kalau kita overweight sama makanan sih lain lagi, ini overweight barang. Kita mesti ngegerek tuh besok kayak. Anyway, I love you all. Saya ada di sini bukan karena kehebatan saya, no. Tapi saya mau sampai pada akhirnya Tuhan tuh bilang, well done my daughter, well done my son. Mau gak saudara dikituin sama Tuhan? Itu menyenangkan Tuhan selama hidup ini. Be patient. Haleluya. Saudara ingat-ingat, saudara bisa datang kemari kan pakai uang, naik pesawat, ya gak? Itu artinya Tuhan menyertai kita ya. Karena dialah God Immanuel. Saudara bisa ada di sini. Bagaimana perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Terlalu banyak saudara. Saya juga kepengen lah di sini. Tapi kan kalau suami saya belum mau ya saya harus ngikut. Kalau sini saya jadi anak buahnya Pak Kurniawan.
Oh, nggak usah terlalu berat-berat ya. Yang masuk di sini, yang simple tapi cus, ya. Tidak boleh melakukan ini, Tuhan bilang tidak boleh melakukan itu. Ya, step by step kita learn, buang semuanya sampai pada kesempurnaan. Yo Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Angkat suaramu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Terima kasih Bapa, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu. Firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku yang dulu itu adalah sampah. Ya. Ada di sini, tapi kan saya lihat waktu Pak Kurniawan, pikir-pikir sampah itu rubbish ya hidup kita.
So, itu jelas ya, Rasul Paulus itu luar biasa banget. Ya. Murid Yesus aja ada yang bisa berbalik gitu, kayak Yudas. Kesel gitu kalau orang Kristen pindah-pindah agama. Hanya gara-gara pemain sinetron. Ah, apa sih sinetron? Tinggalkan Yesus. Naik jabatan, tinggalkan Yesus. Teman-teman suami saya banyak tuh ninggalin Yesus. Saya bilang gak usah berteman lagi sama dia. Masa hanya gara-gara nama, jabatan, Yesus ditinggalin. Salah apa Yesus? Kita yang salah, kita yang mau naik, kita yang mau cari duit, cari nama. Kok jadi Yesus yang disalahkan? Oh, banyak Pak Kurniawan. Banyak. Tapi banyak juga yang terima Yesus. Huh. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Di sana ada gereja namanya Jalan Lurus. Jalan Lurus, Shirotol Mustaqim, Pak Kurniawan. Jalan lurus dan benar. Jadi mereka banyak terima Yesus. Banyak. Cuman kita anak Tuhan tuh banyak diem. Kita mau berkoar-koar, gak boleh. Gak usah berkoar-koar. Kita aja mau buka gereja disuruh tutup. Lagi ibadah disuruh tutup. Gak apa-apa, tambah ditutup, tambah melebar. Tambah expand. Amin, saudara. Karena gini loh. Kita bukan bilang orang Kristen tuh hebat. No, kita bilang Yesusnya yang hebat. Amin. Kitanya masih belum. Masih lagi menuju OTW kesempurnaan. Saya juga demikian. Makanya saya tuh hati-hati berkata di sini dan saya turun nanti saya harus berhati-hati. Karena saya tidak mau menjual Yesus hanya gara-gara mau apa. Aduh, saya udah mengiring Yesus, saya mau sampai pada kekekalan dan sampai pada akhirnya. Itu, saudara. So don't play, be serious. Ntar lagi udah mau Natal, abis Natal nanti Paskah, nanti lagi. Begitu cepat ini waktu. Waktunya cepat banget. Saya besok pulang, udah pulang, Pak. 2 minggu di sini. Dimasakin terus sama Sandra. Ayam bakar, pernah gosong. Saya bilang, saya yang gosong. Sandra, maaf, saya kagak ngerti. Habis setiap masak, ayamnya banyak banget gitu loh. Tapi saya bilang, I love you, Sandra. Saya yakin kamu tuh dipakai Tuhan. Di marketplace. Temennya banyak banget, Pak. Banyak banget. Kemarin kecelakaan lagi tuh, satu meninggal di kolong truk, cewek di Kenyagara. Terus ada lagi sebelah mertuanya ditembak. Aduh, Sandra kamu kuat, kamu dipakai Tuhan jadi berkat buat mereka. Karena kalau udah mati artinya udah finito. Makanya kita lagi hidup ini, yuk tadi firman apa lagu pujian, kejar Tuhan, cari Tuhan, gila-gilaan sama Tuhan. Sama kalau kita kayak lagi lapar gitu. Nah gitu juga sama Tuhan. Lagi lapar, lagi aus. Memuji menyembah di sini. Tempatnya bagus. Sound system. Angkat tangan kita free. Kan di mana roh Allah bekerja di situ adalah kemerdekaan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Thank you Fritz. Dia belum menikah. Ya Sandra mau anaknya ya, tapi kan namanya kalau kita satu iman Bapak Ibu enak gitu loh. Bukannya kita dari awal harus buat sesuatu yang bagus. Ya kan? Pestanya ya Pak Kurniawan di sini. Aduh, ini belum menikah. Cakep. Dalam Tuhan, ayo rebutan dong. tadi yang Papua juga ganteng loh. Oh, jangan main. Black sweet. Ya, karena dia main musik, menyembah Tuhan, membawa kita hadirat Tuhan. Tidak gampang. Bapak Ibu mau berdiri sini? Silakan. Kalau gak gemeteran. Benar, kalau kita gak ada perkenanan Tuhan, you cannot stand here. Saya bawa artis-artis berdiri, maaf, kencing-kencing. Ntar gue ke WC dulu deh, gue stres nih. Lagu satu aja gak bisa-bisa. Karena
the Holy Spirit itu belum touch your heart. Makanya kalau kita udah disentuh Roh Kudus, kita harus terus-terus lagi-lagi more. Jadi kita nyatu sama dia. I trust in you, Jesus. Berapa menit lagi, Pak? Ya, saya udah lupa, Pak. Pekerjaan saya masih banyak, Tuhan, di Endo. Saya masih pergi ke anak-anak yatim piatu di ujung-ujung sono. Campur, ada Kristen, Islam. Saya harus pergi ke rel kereta api, Senen, Bungur. Saya harus pergi lagi nanti ke Jawa Timur. Ibu yatim mau ikut melayani di ujung-ujung. Siapa kita ini? Kita mesti keluar dari boat, dari perahu itu, kata ya Yesus, Petrus, keluar. Stop kamu menjala ikan, menjala manusia aja. Tapi Pak Kurniawan, saya tuh diberkati Tuhan bukan lewat pelayanan, pelayanan saya mencari sesuatu, enggak. Tuhan kasih di tempat lain. Dan juga Tuhan kasih saya kesehatan, damai, sukacita, sejahtera, kecukup. Saya enggak mau saya harus jadi konglomerat tapi masuk neraka. Ya, akhirnya melarat. Saya mau jadi anak Tuhan, anak Yesus, melayani di sini. Saya mau tetap di nomor satu sama Bapa di surga. Into your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Hallelujah. I walk with you wherever you go, through trees and joy. I trust in you and I believe.
MC, kamu kenapa sih gak mau menyanyi dunia aja? Ya, bukan saya gak mau menyanyi dunia, saya, ya I can. Tapi maksudnya gini, saya udah komitmen sama Tuhan untuk gospel song gitu loh. Karena gak tahu gitu ya, kalau nyanyi buat Tuhan tuh rasanya Tuhan tuh di hati saya, di hidup saya gitu. Feel peace gitu, apa, enak gitu. Makanya Bapak Ibu kalau pulang tuh jangan lupa memuji Tuhan di mobil, amin. Menyembah Tuhan, itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Mazmur 20 ayat 4, jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan, tum, 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 mau apa? Tuhan bilang, saya mau ini, yes. Mau apa? Jodoh, yes. Mau apa? Karena kita memuji menyembah Tuhan, bukan hanya di gereja. When you go out, when you go to work, when you masak, ya, bapak-bapak lagi bersihin mobil, just worship God. And you feel the presence, itu menguatkan kita di kota yang jauh ini, di negara yang besar ini. Ya. Cu Yesu, I wo. Cu Yesu, I ni. Cu Yesu, I ta. Sen cing kau su wo. Kita nyanyi ya. Tadi dia. Ini pujian udah lama juga. Saya ketemu seorang anak Chinese di kampung, pokoknya di Jawa. Dia kasih saya lagu ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Yo singer. Memuji puji Allah kita. Dan menjadi takut. Yuk berdiri. Sekali lagi. Tuhan memberikan nyanyian baru. Yuk. Untuk memuji puji siapa? Jadi takut, oh. Lalu percaya kepada Tuhan. Cu Yesu ani, Cu Yesu awo, Cu Yesu ata, secintaku suwo, secinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Hanya, silakan duduk. Puji Tuhan. Terindah adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kau menyenangkan hati suami itu nomor dua.
Menyenangkan hati istri, beli-beli apa gitu, lipstick, parfum nomor 2. The first, saya mau kasih tahu, senangkan hati Tuhan. Ya, He's the center of our life. Dia sumbernya. Jadi kalau air itu kerannya dipegang dulu. Ya, dari situ baru terpancar semuanya. Anak, cucu, suami. Hidup ini perlu damai kan? Perlu kasih kan? Enggak ada kasih kan? Sekarang di mana-mana tembak, bunuh, hujat, menghujat, itu bukan dari Tuhan. Anak Tuhan tuh harus always punya compassion, love. Kelihatan kok dari muka-muka Bapak Ibu ada love apa enggak? Saya lihat Bapak ada, aduh, sama istri pakai kebaya putih. Ya. Ya, itu kelihatan apa sangat apik ya. Ibu sini pakai baju merah sendiri. Suaminya mana? Belum mau ke gereja. Belum. Enggak apa-apa. Kita enggak boleh marah ya. Kalau suami belum mau, kita doa aja. Enggak tahu kapan. Pokoknya we do the best things for God. Dan terakhir, kita belajar expectation ya pagi hari ini. Mengenal Tuhan lebih baik, lebih benar, lebih dalam. Draw near close to you God. Untuk bisa menjadi Maria-Maria, Ruth, Naomi. Ya, amin. Bisa menjadi Yohanes, Matius. Dan semuanya murid Tuhan. Ya, jadi kita gak ada yang tertinggal saudara. Ibu saya sebelum meninggal dia benar-benar bertobat. Dia bilang saya bisa masuk surga apa enggak. Semuanya enggak ada yang terlambat. Kalau memang benar-benar kau tahu Yesus itu Tuhan, bahwa ini jadi sebelum masuk kamar operasi kita nyanyi itu. Aku mau cinta Yesus, terus langsung dia koma 2 minggu. Tapi saya sebelum dia masuk ICU dia terima Yesus benar-benar. Dan dia bilang bahwa benar. Kenapa baru sekarang gitu, saya udah tua baru terima Yesus. Saya bilang gak ada yang kebetulan semuanya. Tuhan punya rancangan tuh indah pada waktunya. Amin saudara. Jadi gak usah kita memaksa, hanya doakan saja. Praise the Lord. Sebentar saya akan pergi lagi ke gereja lain. Dan diantar oleh Sandra. Dan saya juga ada bawa mutiara dari air tawar. Nggak banyak sih Bapak Ibu, kalung yang kayak saya pakai ini ya kan, kalau yang dari laut itu kan mahal, kalau ini dari Lombok tapi dibuatnya di China. Dan ini untuk membantu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Memang saya bawa cuma dikit, kalau Bapak Ibu mau bantu nggak usah ke Indo deh, bantu beli aja. Bantu beli aja itu, sama ada batik-batik bagus yang memang didesain oleh Ibu Silalahi Rosdiana Rose. Ibu ini dari gereja lain, Ibu Yeti dari gereja lain di Jakarta, tapi kita berteman. Maaf, dia lebih tua dari saya, lebih tua, but we are good friend. Jadi jangan kita, gue mesti di ICC dulu nih, mana nih si Cici itu, mana si Koko itu, mana. No, kita mana berteman aja. Jadi gak ada batasan gitu sama Tuhan. Tuhan gak suka, tapi nomor satu adalah do the best aja deh. Hidup ini kita gak tahu kapan. Tuh tiba-tiba ditembak, tuh kecelakaan, tiba-tiba ya kepleset kali kemana. We don't know what's going happen. Tapi the one thing pagi hari ini sebelum saya selesai, tutup, bahwa more and more to close dengan Tuhan. Siapa yang berjanji mau? Terakhir, Bapak Ibu, kalau kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu bisa menikmati bahwa hidup ini tuh indah banget sama Tuhan.
Jadi jangan kita tuh WL aja, tapi Bapak Ibu dengan direct sama Tuhan itu, you can talk to him. Bisa bicara lewat pujian penyembahan saudara. Jokowi aja bisa, sama saya bisa cubit-cubitan coba. Bener, Jokowi. Sampai dibilang ini orang nih paling nekat nih, bilang kita anak Tuhan. Dia mau ini ya saya pencet tangannya lah sebelum dia ditarik sama ini pengawalnya. Sampai dibilang aduh, karena kurus kan. Tapi saya apapun saya mau grab gitu loh, mau grab gitu. Melayani di ICC saya grab, saya ambil. Even jetlag, tapi begitu menyembah Tuhan, waduh rasanya indah banget. Jangan lupa, saya gak usah kasih tips, karena Bapak Kurniawan pasti sebagai the pastor di sini selalu memberikan yang terbaik untuk domba-dombanya. Dan saya mau ajar, kasih pesan bahwa carilah Tuhan dulu, senangkan Tuhan dulu, berilah Tuhan yang terbaik. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Sama-sama. Jesus, Jesus,
Father God, for this special moment. Sungguh kami percaya bahwa Engkau melawat setiap kami pagi hari ini, terutama pikiran-pikiran kami. Biar Tuhan kami mempunyai expectation tentang Engkau saja Tuhan. Biar Tuhan kita selalu belajar tentang godly treasure, harta surgawi itu yang penuh buat hidup kita sekarang dan nanti. Kami mau terus saja mencari kekekalan Tuhan dalam Engkau. Tanpa Engkau Yesus, kami tidak mampu dan kami tidak bisa apa-apa. Karena Yesus kami bisa apa-apa Tuhan. Karena Yesus kami boleh bisa memuji menyembah Tuhan. Karena Yesus kami bisa berjalan, kami bisa melihat, mendengar. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan itu Tuhan sudah sediakan buat kami. Thank you, you are my El Shaddai. Thank you Jesus, you are my Jehovah Jireh. You are the Jehovah Nisi. You are the Jehovah Shalom. You are the Jehovah Sitkenu. You are the El Gibor Tuhan, kekuatan kami. No one else Lord. Only you Jesus di dalam hidup kami. Biar kami juga boleh Tuhan mengimpartasikan apa yang kami dapat pagi hari ini untuk sesama kami. So Father God bless ICC Church, Pastor Kurniawan dan Ibu, then all the elders Tuhan, and all the PW present worship Tuhan. Berkati Tuhan, pakai Tuhan. Biar Tuhan tidak jemu-jemunya untuk terus maju, untuk terus mengiring Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan Sandra dan Ibu Yeti Tuhan, yang sudah mengantar kami pagi-pagi Tuhan, sudah memasak Tuhan. Dan Kau gantikan semua itu dengan berlipat kali ganda untuk keluarga Sandra, suami Tony, anak-anak. Tuhan jadi berkat di tengah-tengah temannya dan juga kita semua. Jadi berkat di tengah-tengah dunia yang ini yang tidak jelas ini Tuhan. Kami capek, kami jenuh, kami bosan, kami kecewa. Itu ada. Tapi Tuhan Yesus, I believe in you. I trust in you Lord. Karena hidup ini biarkan bukan aku lagi tapi Engkau di dalam hidup kami. Engkau yang memerintah dan Engkau yang akan melead our path untuk terus menuju kepada destiny ilahi kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Hamba akan berangkat lagi besok ke Endo, ke Sacramento dulu. Tuhan iringi hamba dan Ibu Rosdiana supaya kita bisa jadi berkat Tuhan. Thank you for Miske yang sudah mengundang, mengatur. Tuhan terima kasih Yesus. Kau baik banget Tuhan. Sangat baik Tuhan. Masih banyak yang harus aku lakukan Tuhan. Terutama di Endo yang begitu banyak tantangan, tekanan Tuhan. Tapi di sisi Tuhan makin kami ditekan, makin kami dipress Tuhan, kami semakin giat lagi melayani Tuhan. Kami semakin lagi on fire untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu buat aku, kasih sayang-Mu buat keluargaku yang selalu menopang. Saya harapkan juga di sini suami istri saling menopang, saling memberkati, saling mensupport, encourage and boldness Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Thank you for Fritz yang sudah bersama-sama mau melayani, membantu. Tuhan berkati anak muda ini supaya menjadi berkat dimanapun. Jodohnya Tuhan sudah sediakan. Sehingga apapun yang dilakukan dari sejak muda ini Tuhan, biar dia bisa inspiring anak muda di sekitarnya. Thank you Father God. This is our prayer. In the name of Father and the Son, the Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, Almighty God. I pray. Hallelujah. Amen. Terima kasih Pastor. Sudah 50 menit lebih. Thank you Liz. Thank you so much. You are so good.